kita memahami untuk membangun apa saja di Republik ini, kita memahami Indonesia itu seperti apa. Oleh karena itu, saya dengan teman-teman tim di Kemenko ini berpikir, harus ada pendekatan, Pak. Kalau tidak punya pendekatan, kita akan labil. Karena pola prevalensi konsumsi masyarakat di Indonesia sangat berbeda. Artinya rentang. Kalau hanya konsumsi daging sapi saja, untuk terbesar adalah 3 provinsi, yaitu Jabodetabek, Bandung Raya. Kedua, baru kita bergeser ke Sumatera. Kemudian kalau bergeser lagi ke Kalimantan, sedikit Sulawesi Selatan. Ke bawah, ada sedikit titik di Sorong dan Jayapura. Yang saya lihat titik-titik di mana ada tumbuh kawasan industri, di situlah tingkat income per kapita masyarakat, di situlah tingkat konsumsi. Tetapi kalau ke timur, dominasi oleh pada ikan. Hanya partisipasi konsumsi, kalau kita hitung, hanya di bawah 20%, Pak. Kalau ikan sudah mencapai 90%, kemudian kalau daging ayam sekitar di atas 60%, dan telur. Ini artinya kita harus memahami partisipasi konsumsi yang dari BPS, baru kita analisa masuk kepada prevalensi konsumsi dalam pemenuhan kebutuhan. Artinya apa? Jadi ada pola konsumsi yang secara beragam. Sehingga kita tidak akan memaksakan satu komoditi itu tumbuh dengan sendirinya. Artinya dia bermain di sisi yang cukup berat menghadapi tantangan. Yang pertama adalah kawasan. Tadi itu menjawab ketersediaan lahan. Lahan kita terbatas. Kita mencoba identifikasi kebutuhan lahan untuk sapi ini kurang lebih 2,1 juta hektar. Pendekatan yang pertama, yang kedua, kita mencoba melihat lokasinya Sumatera. Di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan, ini fokusnya ke sana. Kemudian yang kedua, dengan pola pemanfaatan kawasan hutan, ini ada dominasi di Jawa sedikit, Pak. Di sini kalau seumpamanya kandang komunal, saya berpikir ke depan bahwa memang di Jawa ini semakin berat. Untuk penggemukan, iya, kosnya terlalu tinggi. Oleh karena itu, ke depan kita harus berpikir bagaimana membangun sentra pakan, bagaimana pakan ini menjadi substitusi. Jadi industrialisasi ini mulai dari pakan, breeding, fattening, RPH atau butchering, untuk mencapai produk asuh dan processing ini kita akan melihat. Sehingga kita akan dari segi biaya logistik akan lebih rendah. Yang ketiga adalah pendekatan pasar. Karena kita ke depan harus menjadi berusaha untuk menjadi eksportir. Oleh karena itu, ini beberapa pendekatan yang coba kami sampaikan dan terkait dengan kebijakan atau yang disampaikan, kita akan menampung, kita akan mengkaji lagi dengan mungkin dengan kementerian lembaga terkait. Oke. Jadi saya kira itu akan naik, Pak. Jadi saya yakin insya Allah akan naik karena seiring dengan pertumbuhan kita, ekonomi kita akan bergeser sedikit naik, Pak, di atas 5. Jadi saya kira itu sudah karena punya inline dengan permintaan daging barangkali. Okay. Dan juga kita dorong juga dengan ini ayam juga akan naik permintaannya sekitar 4%. Insya Allah mudah-mudahan itu kita jadi harapan kita. Saya kira itu saja. Baik, terima kasih, Pak.